Kembali lagi di channel Yon Historia, dan kali ini kita akan membahas 5 reguler rank E terkuat di menara. Selain ranker, ternyata di menara juga ada pemeringkatan reguler. Tingkatan reguler dibagi menjadi reguler kelas A sampai F. Reguler kelas F adalah semua reguler yang sampai di lantai 2 hingga lantai 20. Dan untuk reguler kelas E adalah semua reguler yang berhasil melewati ujian lantai 20 dan mereka belum melewati lantai 30. Di setiap tingkatan reguler, ternyata ada pemeringkatan lagi. Pemeringkatan tersebut digunakan untuk memetakan kekuatan para reguler. Dalam menentukan peringkat dari reguler, kekuatan juga bukan jadi penentu utama. Pengaruh, kepopuleran, dan banyaknya pertarungan juga menjadi faktor penentu. Dan yang akan kita bahas adalah 5 reguler rank E terkuat di menara. Sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Pertama, peringkat reguler rank E yang akan kita bahas diambil sebelum pertarungan bengkel dimulai. Kedua, selain peringkat 1, urutan 4 peringkat di bawahnya belum diketahui secara pasti. Dan bagi kalian yang mengetahui peringkatnya secara pasti, silakan berpendapat di kolom komentar dan disertai dengan sumbernya ya. Berikut adalah 5 reguler rank E terkuat di menara. Urutan kelima ada Chang Blarode. Chang merupakan setengah manusia dan setengah ras anjing. Dari kecil, ia dibesarkan oleh orang-orang dari ras anjing. Kemunculan pertamanya adalah pada saat ujian di lantai 28. Di ujian tersebut, ia bersama rekannya yang bernama Quattro Blitz berhasil merebut kunci dari Wang Nan. Ia juga menyerahkan pertarungan pada Quattro Blitz untuk melawan Violet dan Wang Nan. Setelah Quattro Blitz kalah, ia akhirnya mundur. Namun, ia mencoba memprovokasi Violet dengan mengajaknya bertarung satu lawan satu. Tapi, Violet menolaknya karena menurut Violet pertarungan itu hanya akan sia-sia. Kemudian pada pertarungan bengkel, ia bekerja sama dengan tim Asam Manis yang dipimpin oleh Kun Aguero Agnes. Untuk kemampuan dari Chang belum banyak diketahui. Namun, fakta yang menunjukkan bahwa ia termasuk dalam 5 reguler rank E terkuat menandakan bahwa ia adalah fisherman yang cukup hebat. Selanjutnya ada Anak Jahat. Anak adalah putri dari Anak Jahat yang asli. Meskipun ia memiliki darah jahat dari ibunya, tapi dia bukanlah putri jahat. Anak menaik ke menara untuk membalas dendam pada jahat dan pengikutnya karena telah membunuh ibunya. Walaupun itu adalah resiko ketika seorang putri jahat memiliki anak. Pada awalnya, Anak Jahat memiliki salah satu dari senjata 13 bulan yaitu Green April. Namun, Green April diambil kembali oleh Yuri ketika ujian di lantai 2. Dan pada awal kemunculannya di season 2, ia terlihat memakai tombak baja untuk bertarung. Anak juga cukup mahir dalam menggunakan Shinsu. Ia menggunakan Shinsu untuk menambah tenaga pada lompatannya dan juga untuk menambah kecepatan dalam bergerak. Pada pertarungan satu lawan satu dengan Kun Ran, ia sempat terkena serangan telak. Namun, ia dapat bangun dan kembali bertarung dengan Kun Ran. Urutan ketiga ada Kun Ran. Kun Ran adalah keturunan langsung dari Kun Eduan. Ran merupakan adik dari Kun Mas Chani Jahat. Ia terpilih menjadi reguler ketika usianya masih sangat muda. Meskipun terlihat seperti bocah, namun kemampuannya dalam bertarung sangatlah hebat. Di timnya sendiri, ia berhasil mengalahkan Novik berkali-kali, yang merupakan keluarga Ha. Shinsu yang ia gunakan bersifat listrik. Ketika Ran menyerang, ia menggunakannya untuk meningkatkan pukulannya, atau mengumpulkannya di tangan kemudian melepaskan ledakan petir yang kuat. Ran juga memiliki salah satu teknik yang sangat kuat yaitu Redan. Redan adalah teknik yang digunakan oleh Ran dengan menelan pil petir, yang menyebabkan kecepatan dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Dengan teknik ini, ia dapat menyebabkan luka yang sangat parah pada Anak Jahat. Namun, teknik ini hanya dapat digunakan dalam waktu yang singkat. Setelah menggunakan teknik ini, tubuh Ran akan melemah untuk sementara. Di urutan kedua ada Endorsi Jahat. Endorsi adalah seorang putri jahat berambut pendek dan memiliki tanduk kecil di kepalanya. Ia pertama kali muncul di season 1 bersama Rahel dan Akyung. Pada season 2, penampilannya menjadi lebih cantik dan dewasa. Dan ia tampaknya menyukai sang karakter utama yaitu Bam ke-25. Pada permainan satu tembakan satu kesempatan, Endorsi mendapatkan salah satu item yang kuat bernama Bongbong. Bongbong adalah item yang dapat menteleportasikan penggunanya dengan cepat ke tempat lain. Dalam pertarungan bengkel, item ini sangat berguna untuk menyelamatkan teman-temannya.
Di season 2, kemampuan fisik Endorsi terlihat sudah berkembang dan bahkan lebih bertenaga. Dia mampu dengan mudah merobohkan patroli workshop dan menghancurkan beton dengan tendangannya. Endorsi juga mampu meningkatkan kecepatan dan refleks bertarungnya menggunakan Shinsu. Selain kuat, ternyata Endorsi juga populer di kalangan reguler dan orang-orang di menara. Hal tersebut membuatnya bisa berada di top 5 reguler rank E terkuat. Selanjutnya, peringkat pertama reguler rank E terkuat. Peringkat pertama diduduki oleh Varagav. Varagav merupakan ras anjing. Ia merupakan prajurit yang berasal dari kandang yang dikuasai Yama, sehingga ia memiliki julukan anjing gila. Varagav pertama kali diperkenalkan sebagai reguler rank E terkuat. Dia adalah pejuang sempurna yang lahir di arena reguler. Varagav menunjukkan keterampilan luar biasa dalam bertarung di pertarungan bengkel. Ia dapat dengan mudah membunuh lawannya tanpa banyak usaha. Ketika di Archimedes, ia mendapatkan salah satu item kuat bernama Blood Tamara. Blood Tamara adalah item spesial yang dilarutkan dalam darahnya. Item ini akan meningkatkan kekuatan fisik dan penguatan tubuh, membuatnya kebal terhadap serangan fisik untuk sementara. Di pertarungan bengkel, ia juga sempat bertarung dengan Endorsi. Saat itu, Endorsi mengepaskannya dari ketinggian dengan bonbon. Namun, pertahanan yang ia miliki sangat kuat, sehingga ia tidak mudah untuk dikalahkan. Itu saja pembahasan kali ini tentang 5 reguler yang terkuat di menara. Ikuti terus channel Ion Historia untuk mendapatkan informasi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.